Terima kasih guys kerana klik video ini. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan butang subscribe. Dengan subscribe korang bantu channel ini untuk berjaya. Dengan subscribe korang bantu untuk aku semangat untuk upload-upload video baru. So, enjoy! Jat, barang kau dah sampai. Oi! Jat, jat, jat. Dekat Muhammad Izzaddin. Okey, untuk pagi ni aku ada dapat satu bungkusan. Akhirnya! Baca! Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama aku tonton aku punya video. So, untuk pagi ni aku ada dapat satu bungkusan daripada aku punya subscriber, kira peminat lah. So nanti korang boleh subscribe dia punya channel. Nama channel dia adalah Hidayah Sofia. Dia mostly berkenaan dengan masak-masak, dengan macam makeup, lifestyle. So korang boleh lah subscribe dan tonton dia punya semua video. So untuk parcel ni aku tak tahulah apa yang dibagi. Dia kata sponsor, aku nak ucapkan terima kasih. So gunting mana gunting? Gunting. Okay, gunting kita pun dah dapat. Kita dah dapat gunting dengan parcel. Apa lagi? Jom kita unboxing. Kita tengok apa yang channel Hidayah Sofia bagi dekat kita. Okay, nampak nice. Korang boleh tengok dia punya bungkusan. Wow, aku dapat mikrofon. Dia bagi ni. So, ni benda ni kita tolak tepi. Dan ini. Dia apa? Boya BY-M1. Okay, inilah kita punya mikrofon. Okay, nak bagi tahu hari ni bukan pengumuman raya Sebab dalam musim raya ditemani pula dengan balang kuih raya ni. So aku nak buat unboxing mikrofon daripada company Boya yang Hidayah Sofia bagi dekat aku, channel Hidayah Sofia. Tengok apa dalam dia. Aku pun tak pernah guna benda ni. Nampak ni. Agak susah ni nak buka. Okay, kita buka atas ni dulu. Aku first time buat unboxing dia agak kaku sikit. Okay, inilah dia. So kita keluarkan apa ada dalam dia. Okay, dia ada bagi manual book. Ni manual book and kotak dia, kita tolak tepi. Okay, inilah barang dia. Nampak? Kat bag yang kuat cantik bag dia. Sebab dia macam ada leather, tak pun dia PVC kot. Okay, so dia bagi ni oxygen absorber. Baguslah untuk packaging ni, dia menyerap kelembapan ataupun oksigen, tak adalah dia berkulat. Okay, lepas tu dia bagi mic. Fuh, dia punya ni panjang mat wayar dia. Lepas tu dia ada bagi ni. Ini kalau korang nak tengok, dia ada bagi dia punya ni sarung kepala mic ni. Okay, sarung kat sini. So, jap sarungkan. Okay, dia macam ni. Nampak? Lepas tu dia ada bagi ni. Ni adapter. Kalau nak masuk dekat power system. Bukan power system, PA system. Okay, ni dia bagi ni. And dia ada bagi bateri juga. Dan dia ada bagi clip. Dia macam ni lah. Macam ni kau clip. Lepas tu kau nak azan ke, kau nak kamat ke, dia boleh lah. Jadi macam pak imam sikit kan. Okay, so kita baca pula dia punya spek. Apa yang dia tulis kat sini. Dia kata features dia, kalau korang boleh tengok, mic ni biasa sesuai lah untuk macam YouTuber beginner macam aku. Dia sesuai. Sebab harga dia pun below, aku check
Harga dia below RM50. So korang boleh lah. Dia punya ni, panjang dia punya ni, ha, panjang dia kabel dia 6 meter. So kalau korang sana, korang sana jauh juga lah. Ha. Panjang 6 meter ke. Okay. Aku tak tahu macam mana nak ni. Ha, dekat sini lah korang ni. Korang buka dia punya ni. Lepas tu masukkan bateri. Kau nampak? Bateri yang dia bagi ni. Oh my god. Okay, dia bagi ni. Ah, ni bateri kecil ni. So korang boleh lah masuk dekat dia punya tempat dalam ni. Mana? Atas bawah eh? Ni kot. Ha. So masuk kat sini. Lepas tu tutup. Oh, tutup dekat sini eh. Lepas tu tutup. Okay, dah siap. Lepas tu yang ini dia cuma plug and play lah. Maksud dia korang ambil smartphone, korang cocok ke smartphone. Tak pun kalau korang ada PA system, ha, korang cocok sini. And cocok lah kat PA system. Ha, ni company daripada Boya. Mostly yang aku tengok channel-channel besar, diorang prefer microphone ataupun sistem audio daripada Boya. Dia punya audio dia memang terbaik. Ha. So aku nak ucapkan terima kasih dekat channel Hidayah Sofia. So korang boleh subscribe kat atas ni. Tekan subscribe. So korang tonton dia punya video. Yang penting, kalau ada iklan, jangan skip. Ha. Itu, itu penting lah. Sebab kita orang sebagai YouTuber dibayar melalui iklan. Bukan dibayar melalui nilai subscriber. Okay. So aku tak ada bawa smartphone pula. Ah. Sebab ni first time aku buat unboxing. Sebab aku macam, wih, serius lah dia nak bagi aku mikrofon. Padahal aku baru lagi kan. So aku nak ucapkan alhamdulillah dan terima kasih. Dan korang yang menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe. Lepas tu, mana tahu kalau korang nak sponsor aku kamera ke, aku pun alu-alukan lah. Ha. Di pagi hari raya yang indah ini, diteman dengan balang kuih dan mikrofon yang nice, apa lagi? Kan? Aku pun tak tahu nak cakap apa. Dan terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Ha, ni first time aku buat unboxing ni. Ha, tu je nak cakap ulang-ulang kali. Eh. Okay, terima kasih. Makan dulu.